Pemirsa, Desa Panggulo di Kecamatan Batu Pingge dirancangkan sebagai percontohan desa ramah perempuan dan perlindungan anak serta bersih dari narkoba di Kabupaten Bone Dolango ke Provinsi Gorontalo. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup di tingkat desa dan juga menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ini saya berada di tempat di Desa Panggulo, tempatnya Kecamatan Batu Pingge, Kabupaten Bone Dolango, Provinsi Gorontalo. Telah kita ketahui bahwa saat ini Desa Panggulo mengadakan program DRPPA atau kita kenal dengan Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Bersih dari Bebas Narkoba atau singkatnya Desa Bersinar. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan saksikan melalui cuplikan video ini. DRPPA Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Bersinar Bersih dari Narkoba adalah dua program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup di tingkat desa dengan fokus pada isu-isu sosial yang spesifik. Adapun program DRPPA ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak. Ini termasuk upaya untuk mengurangi kekerasan berbasis gender, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta memberikan perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Dan program Desa Bersinar ini fokus pada pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Desa Bersinar bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba melalui edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi, serta dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya. Baik pemirsa, kita telah menyaksikan cuplikan video tersebut, di mana kedua program ini saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih. Saya Bribda Vistalani dan beserta rekan kerja lainnya pamit undur diri. Sekian, terima kasih, sampai jumpa dan salam presisi.